bank dan perompak rumah. Dan kita akan pastikan bilangan BDRM yang sekarang ini adalah dalam lingkungan 100 ribu, ini digunakan dengan cara yang lebih berkesan. Sebenarnya jumlah itu tidak rendah. Jumlah itu membawa satu nisbah satu anggota polis kepada 260 penduduk. Satu nisbah yang tidak jauh daripada nisbah yang disyorkan oleh Interpol sendiri. Interpol mensyorkan satu nisbah satu anggota polis kepada 250 penduduk. Kita tidak jauh daripada itu. 100 anggota BDRM lelaki dan wanita. Tetapi masalahnya adalah apakah anggota ini digunakan? FRU ada berapa ribu? Cawangan khas ada berapa puluh ribu? Gerak am ada berapa ribu? Inilah masalahnya. Inilah masalah yang kita akan betulkan dan pastikan tenaga polis kita dijadikan bebas, profesional dan tumpu pada masalah yang penting, mencegah jenayah. Ya? Itulah cara yang kita. Dan saudara-saudari, untuk membantu proses itu, kita akan melaksanakan semua saranan Suruhanjaya Diraja menambahbaikan perjalanan dan pengurusan polis, termasuk satu cadangan yang cukup penting dan sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh Barisan Nasional, yaitu penubuhan IPCMC. Itu sangat penting untuk melawan salah guna kuasa dan rasuah dalam kalangan polis. Pada masa yang sama, kita tahu kita mesti jaga kebajikan anggota polis dan itulah jaminan kita juga. Kita tidak puas hati dengan tahap kebajikan mereka sekarang dan kita janji mempertingkatkan itu. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, saya pergi sekarang pada tajuk kesihatan. Satu tajuk lagi yang cukup penting. Dalam dekad terakhir, Barisan Nasional telah menggerakkan negara ini menuju ke sistem penjagaan kesihatan yang diswastakan melalui pelbagai tindakan senyap dan sedikit publicity. Pengedaran hemodialisis, ubatan farmasi, perkhidmatan sokongan hospital, semua ini telah dipindahkan ke sektor swasta. Penerima manfaat utama daripada sistem yang menepikan sistem kesihatan awam ini merupakan pelbagai entiti swasta, kebanyakan berkait dengan UMNO Barisan Nasional. Pihak yang rugi siapa, saudara-saudari? Rakyat yang rugi. Rakyat sekarang kena bayar lebih untuk khidmat awam yang dulu dia tak dapat, yang lebih baik dan kurang harga. Pengswastaan berterusan sektor kesihatan, saudara-saudari, telah mengakibatkan keadaan sekarang di mana 70% pesakit adalah di sektor awam, tetapi 70% doktor adalah di sektor swasta. Inilah yang telah diakibatkan dengan dasar ini yang tidak betul, yang perlu kita sebagai Pakatan Rakyat kena betulkan. Jadi Pakatan Rakyat akan menghentikan pengswastaan sektor kesihatan dan memberi penumpuan kepada pemulihan sektor awam. Dan untuk itu kita telah senaraikan beberapa cadangan. Dan inilah komitmen kita kepada rakyat bahawa sektor kesihatan awam akan diberi sokongan yang penuh dari segi sumber dan kita harus mempertingkatkan tahap sektor itu untuk menjaga kebajikan rakyat. Saudara-saudari, masa pun berjalan, saya ada dua tajuk lagi yang penting yang saya tidak mau tinggalkan. Satu adalah berkaitan dengan wanita dan institusi keluarga dan akhir sekali dengan golongan muda. Sektor wanita adalah cukup penting. Pakatan Rakyat meyakini bahawa dasar-dasar yang mencerminkan penghormatan, pengiktirafan, pemahaman terhadap status dan potensi wanita dapat menjamin kesejahteraan masa hadapan negara. Dan dengan matlamat itu dan iltizam itu, kita telah senaraikan beberapa perkara untuk membela wanita secara lebih berkesan
daripada apa kita lihat sekarang. Saya hanya ingin highlightkan tiga cadangan yang penting